Selamat pagi. Ya, hari ini kami bertiga, saya Mas Hans, Om Oik, bertiga pagi-pagi ke sini mau menjemput kopi. Tujuan utamanya sih kopi Arabica. Tapi ketika kami sampai sini, kami cuma disambut sama kopi Robusta dan kopi Arabicanya masih dalam proses penjemuran. Terlalu prosesnya sudah melalui proses washes atau pencucian, maka sekarang yang dijemur ya seperti ini, tinggal kulit yang lapisan kedua. Nanti untuk proses berikut kulit lapisan kedua akan dikelupas lagi sampai yang bentuk dalamnya nanti seperti ini kira-kira. Ya, jadi bentuk dalamnya nanti seperti ini. Ketika mau di roasting, dia akan seperti ini. Ya. Nanti setelah dikelupas lagi sampai bentuk seperti ini, nanti disortir lagi. Mana yang bentuknya utuh, mana yang pecah, itu dipilah sehingga bisa memenuhi pasaran. Dan pada saat mau di roasting nanti akan ditentukan kadar airnya berapa. Dan kadar air itu kita akan tahu dari berapa lama dia dijemur. Biasanya ya semakin lama dijemur airnya akan semakin bagus kadarnya, karena kadar air yang paling bagus untuk sebuah kopi itu antara angka 11 sampai dengan 13. Jadi selain hari ini kami menyaksikan penjemuran kopi, hari ini kami juga kedatangan petani yang datang ke sini untuk membawa kopi hasil panen. Yaitu bentuknya masih utuh. Kebanyakan hasil petiknya merah. Kemungkinan proses pencucian di sini sampai bentuknya seperti yang sedang dijemur ini, nanti di sini semua. Okay. Dan sampai dengan hasilnya seperti ini akan di sini. Saya enggak tahu istilah perkopiannya. Terus ini kulit tengah. Nanti endingnya seperti ini. Ada lapisan ini lagi kayak selaput gitu. Yang paling dalam nanti kopi yang akan dikasih. Bagi saya diambil, terus semakin banyak Mas Juwanto tidak mau, akhirnya saya yang antar gitu. Berarti tugasnya Mas Juwanto sebenarnya. Iya sebenarnya. Oh. Mas Juwanto. Terus jenengan ngerti enggak ini napa? Outputnya ini ku didoleh ten pundi mawon ngoten? Saya kurang tahu, Mas. Sebab kaya itu. Saya cuma cari cerinya aja. Cerinya aja. Iya. Rata-rata berapa kilo berapa ini, Pak? Setoran ke sini. Ke sini itu selama ini hampir 2 ton setelah lebaran ini. 2 ton. Iya. Arabica. Arabica. Ya, jadi saat ini juga kita akan menjelaskan soal pasca panen. Jadi begitu setelah dipetik dari pohon kopi, kita akan melewati ada dua pilihan proses. Yang satu yang natural, begitu udah dipetik nanti langsung dijemur sama kulit-kulitnya. Dan nggih. Monggo. Terima kasih, Pak. Ya, kembali ke natural sama kulit-kulitnya. Dan bentuknya seperti ini sampai dengan betul-betul kering. Nanti pada hari keberapa tergantung dari cuaca ya. Cuaca dan suhu juga. Dia akan dikupas kulitnya. Dan kalau yang pakai proses pencucian, nanti begitu udah dipanen, udah dipetik dari pohonnya, dia akan dicuci terus dikupas kulitnya dan dijemur dalam keadaan seperti ini. Nanti setelah ini juga kulit yang ini dikupas lagi. Nah, nanti bentuknya seperti ini dalamnya. Oke. Warna hijau. Makanya disebut green bean. Nah, green bean itu ini. Binnya masih hijau. Iya. Green bean, binnya masih hijau ya mesti ya. Terus lurus.